Hai guys, welcome to Pratama Channel. Jadi sudah lama banget aku nggak review produk MS Glow. Jadi sampai ada yang tanya gini, Kak, masih pakai MS Glow atau tidak? Nah, ini aku mau kasih lihat kalian, tapi mohon maaf ini bahambur. Jadi guys, aku masih pakai MS Glow. Ini mohon maaf bahamburan karena aku tuh habis selesai makeup ya guys ya. Ini aku pakai deep treatment essence nih ya, untuk memperbaiki skin barrier yang ada di wajah, biar kita kalau pakai produk apa aja tuh bagus ada hasilnya. Kalau skin barrier rusak tuh gak bakalan juga menyerap gitu. Terus selanjutnya ini untuk kulit, aku pakai kulit tubuh ya, White Cell DNA Skin Tone Booster. Ini kenapa? Karena ini belang, kan kalian bisa lihat aku tuh kemarin habis dari pantai hangus tanganku, jadi pakai ini. Terus selanjutnya ini aku pakai serum whitening lifting serum ya, whitening sering lifting serum. Nah, untuk day creamnya aku pakai MS Glow nih, day cream yang whitening. Untuk yang pro nya aku belum dapat ya, yang pro whitening aku belum dapat, jadi masih pakai. Nah, untuk krim malamnya aku pakai yang Luminous ya, jadi ada dua, day cream dan juga Luminous. Terus untuk bibir aku pakai ini ya, Super Sheen. Ini biar bibir kalian tuh nggak kering ya guys ya, nih Super Sheen kalau mau tidur atau mau kemana aja. Nah, ini untuk wajah nih namanya. Ini sebenarnya untuk leher sih, tapi bisa juga untuk wajah. Terus selanjutnya ini MBK powder untuk etek. Nah, ini serum mata untuk kalian yang sering banget begadang, yang ada kantong mata, yang ada mata panda, kalian bisa gunain ini, eye treatment serum ya, untuk mata setiap kalian mau tidur. Untuk manfaatnya aku sudah ada jelasin di YouTube aku. Ini aku plastikin ya, jeleknya sampean plastiknya. Ini adalah, ntar aku lupa loh namanya, apa ya ini ya, kok aku lupa ini nah, blue light whitening nih ya, karena dia tumpah-tumpah jadinya aku plastikin, blue light protection. Nah, ini baby cream, ya Allah, baby cream, karena dia encer banget teksturnya, jadi aku plastikin. Terus apalagi ya, ini ada pensil alis dari MS Glow juga nih, MS Glow Pro Eyebrow Pencil ya, yang aku patahin jadi dua nih. Ini dari MS Glow juga aku pakai. Nah, ini ada serum bulu mata nih, eyelash brow booster serum, biar bulu mata kalian itu tidak gampang rontok dan kuat dan pastinya lebat ya. Mohon maaf ini warnanya agak gelap. Ini apalagi ya guys, inilah pokoknya ya MS Glowku semuanya, dan masih ada sebagian di lemari makeup aku. Nah, ini yang biasa aku rutin aja pakai, yang sehari-hari ya aku spill, yang untuk di makeup lemari makeup aku enggak aku spill karena aku lagi males berdiri guys. Nih ya, sudah, pokoknya inilah yang sehari-hari aku pakai. Aku ada dua, yang sehari-hari sama yang jarang aku pakai gitu. Dan ini di luar produk MS Glow nih ya. Nih, sudah aku spill, jadi aku masih pakai MS Glow ya guys. Aku pakai MS Glow sudah kurang lebih 4 tahun. Nah, untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Ini hasilnya ya seperti ini guys, pokoknya kalian bisa lihat sendiri wajahku. Aku ngerasa sih lebih cerah ya daripada sebelumnya, karena dulu wajah aku tuh agak sedikit gelap gitu, gelap banget. Nah, ini sekarang agak cerah. Terus dada bekas jerawat nih, terus pudar ya guys ya, kemarin tuh belang wajah aku, sekarang tuh sudah rata, warnanya tuh rata, jadi enggak belang lagi. Nah, jadi seperti ini gitu guys. Nah, jadi intinya aku masih pakai MS Glow. Kenapa aku jarang review MS Glow? Karena aku belum dapat produk yang mau aku review. Aku mau review yang whitening, pro whitening ya guys ya, yang terbaru, tapi belum ada, masih PO kalau untuk wilayah Kalimantan, jadi lama banget kita dapatnya. Jadi aku belum review produk-produk barunya, karena kita kalau
wilayah pulau di luar Pulau Jawa itu paling lambat untuk dapat produk barunya. Makanya aku tuh jarang banget review terupdate duluan yang wilayah daerah-daerah Jawa gitu, guys. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.